pada tanggal 4 Februari tahun 2024 mendatang di JCC. Secara prinsip, waktu dan segmen dari pelaksanaan debat tidak mengalami perubahan. Tetapi pada saat rapat evaluasi yang terakhir, rapat koordinasi, ada usulan dari tim paslon untuk khusus di debat kelima ini, pada segmen terakhir, yaitu segmen penutup, itu akan ditambahkan alokasi waktu untuk masing-masing paslon yang biasanya di segmen ke-6 itu 2 menit menjadi 4 menit tanpa mengubah durasi waktu total pelaksanaan debat 120 menit. Kami sudah kelola itu dan kami sudah atur, dan kemudian nanti di khusus di segmen ke-6 atau penutup, maka alokasi waktu untuk closing statement dari masing-masing calon presiden akan dipenuhi sebanyak 4 menit masing-masing. Kalau penambahan waktu ini bukan satu hal yang baru di pelaksanaan debat pemilu periode 2019 lalu juga sebenarnya ada. Itu juga bagian dari pengalaman-pengalaman yang ada. Nah, memang khusus mengapa kemudian di debat kelima dan kemudian ya semacam sesuatu yang sangat spesial gitu. Ini sebenarnya kan karena kebutuhan dari masing-masing tim paslon. Bagaimanapun juga debat itu kan salah satu metode. Nah, pada akhirnya closing statement nanti terkait dengan visi-visi, dan kemudian kelihatannya memang kalau dalam suasana rapat-rapat debat pada akhirnya ada semacam kesadaran di antara tim paslon untuk nanti ada momen tertentu di bagian-bagian akhir. Nah, saya nggak tahu, nanti mungkin bagian dari gimmick kali ya, tapi saya kira bukan di situ poinnya. Tapi yang jelas ada semacam kebutuhan di antara tim paslon untuk hari, untuk debat yang terakhir itu, di segmen terakhir itu mungkin kayak kemarin kan ada lagu penutup bagi negeri yang kemudian kita bisa bersama-sama bergandengan tangan. Bagaimanapun juga pelaksanaan debat pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan segala dinamikanya kan situasinya juga bisa eskalatif, dan kemudian ini sebagai penutup di situ. Nah, kalau dari sisi waktu yang kita konsep itu dari sisi moderatornya, jadi tidak mengurangi keseluruhan alur alur debat. Nah, kalau soal gimmick, ya apakah itu dipersiapkan atau tidak, ya gimana kan gimmick kan kadang-kadang spontanitas ya di situ, dan itu ya sebagaimana yang kita ketahui semua.